pisangnya lu jadi goreng. Nek kentangnya kok, ya aku bayi nanti. Masih ya ini lu. Mana ada? Halo. Rana sendelok ya. Halo teman-teman. Hari ini kita mau live red carpet. Make up temanya. Halo Mbak Yana. Hai. Halo. Hai Tabis. Ya ampun anakku tercantik. Apa itu? Ayo weh. Ayan kowe bis. Hari ini tema kita pakai tutorial one brand tetap dari LT Pro, walaupun suasananya masih lebaran, tapi kita sudah aktif lagi buat teman-teman yang lagi mager, lagi mudik sambil nonton bareng-bareng ya. Sapa-sapa dulu dong. Hari ini kita sama makeup art dari Malang namanya Mbak Ade Yu. Nah, teman-teman, nih wajahnya. Buat teman-teman yang mau treatment, mau potong, mau make up, semuanya bisa. Kalau yang di Facebooknya aku bisa langsung follow IG-nya Kakak Adek Yu gitu ya. Oke, kita mau langsung mulai make up. Yang pertama, kita pakai primer. Ini tapi modelnya udah dibersihkan ya. Nah, ini sebelum make up memang kondisi wajah harus tetap bersih ya, teman-teman. Nah, ini kasih primer foundation untuk daerah T atau seluruh wajah. Fungsinya. Nah, primer ini fungsinya untuk menyamarkan pori-pori, menghaluskan pori-pori permukaan kulit yang kulitnya kering terutama. Nah, itu wajib banget kalau kalian pakai foundation primer. Karena kalau di make up, kondisi kulit itu harus benar-benar kelihatan sehat. Nah, wajib punya primer. Nah, ini tuh sedikit aja tapi sudah licin banget. Jadi kalau yang kulitnya kering pakai ini tuh kayak kelihatan lebih sehat gitu. Kayak ada nutrisinya kulitnya. Next, kita pakai IC. Buka dulu dong. Belakang. Pakai IC primer. Nah, IC primer ini itu hanya untuk, atau kita bilangnya itu insta filler. Nah, ini tuh primer tapi khusus ya, bukan untuk seluruh wajah yang kayak tadi. Kalau tadi itu primer foundation bisa untuk seluruh wajah. Nah, kalau yang dipakai ini adalah serum primer atau insta filler. Dia taruhnya untuk daerah yang rawan crack. Nah, terutama yang daerah smile line, bawah mata, dahi, seperti itu ya. Sambil dipijit-pijit. Nah, ini itu efeknya langsung hitungan detik gitu, jadi terlihat kencang. Jadi teman-teman yang sudah mulai usia 40 bisa juga menggunakan perawatan ini karena ini enak banget. Ini primer bukan saus. Halo Kakak Mimi Pudi. Mimi Pudi. Hai. Kakak Mbak Rita. Halo Herio. Apa ini? Kok permintaan apa? Kemudian halo Kakak Umi. Next, kita mau pakai apa, Kak? Enggak fondisi. Aku di sini aku lebih suka. Oh iya.
Sampai lupa. Nah, tetap ya kita semprot-semprot pakai face mist. Nih, face mist-nya. Apa harganya, Kak? Primernya. Primernya harga Rp130.000, Kak. Oh, ya ada diskon ya, Mbak? Ada diskon khusus kalau yang luar pulau. Nah, kemarin juga banyak nih dari teman-teman yang tanya, Kak, ini bisa COD, bisa transfer langsung juga bisa. Barangnya pun langsung datang loh, kemarin yang dari Pati, dari Kalimantan. Jadi jangan takut ya buat teman-teman yang mau belanja. Harganya 130 diskon, Kak. Jadi tinggal tinggal 110.000, Kak. Nah, diskonnya 20.000. Tuh. Mantul ya. Udah semua. Itu. Hati. Jadi siang ini pinginnya foundationnya enggak apa-apa. Foundationnya tipis-tipis aja. Kita karena temanya red carpet. Nah, red carpet itu adalah tema makeup flawless. Kayak kita lihat biasanya artis-artis itu soft tapi bagus dan menglingi. Nah, kalau ini biasanya pakai di tangan. Nah, ini langsung teman-teman. Beda ya tipsnya dan trik setiap MUA yang kita guide itu biasanya akan banyak ilmunya. Oke. Oke, ini pakai HD foundation yang warna natural tuh, warna kulit. Jadi foundationnya LT Pro tuh enak banget ya. Cuman ditul-tul gini aja udah rata. Ini coverage high end. Hampir sama teman-teman, walaupun lokal tapi sama. Halo kakak, Dolores, tuh namanya susah. Salam kenal dari Malang. Tuh teman-teman, ini cuma pakai HD foundation aja. Jadi tema-tema make up glamour ya. Halo kakak, kakak Feni. Halo, halo Jeng, apa kabar? Harus di tap-tap ya teman-teman. Thank you.
foundationnya kak, HD foundation. Nah ini tuh bagus banget ya kak. Ini cuma pakai ini aja, biasanya kita mix. Nah kalau kalian teman-teman yang mau flawless, itu bukan berarti pakai foundation yang tebal atau nggak makeup tipis, tapi tipis banget gitu, enggak ya. Ini benar-benar tipis tapi manglingi. Gimana sih kak caranya? Nah ini kalian boleh lihat mulai awal sampai akhir ya, foundationnya hanya pakai ini aja kak. Foundationnya dikasih di kelopak, tapi sisanya aja kak, bukan full kelopak mata ya. Tuh bedanya ya kak. Jadi kayak tanpa kita makeup artis gitu loh. Untuk yang ini warnanya lebih. T-zone, dia lebih putih. Ini kita timpa lagi pakai HD yang warna putih atau yang cair yang aku tunjukin tadi ya. Tadi pakai dua warna shade-nya untuk seluruh muka. Nah ini untuk seluruh muka. Aku pakainya yang natural. Ini untuk daerah T-zone atau bawah mata itu pakai yang fire. Yang putih ya teman-teman nih gitu. Nah ini harganya murah, 180.000 aja, tinggal 165.000. Nah buat teman-teman yang mau belanja boleh langsung ya, diskonnya spesial potongan harganya. Nah kalau mau hasil bagus itu tapnya juga harus yang spons itu mempengaruhi ya, pilih spons itu yang ringan kayak gitu, jangan yang terlalu kasar. Ini nggak terlalu nyerap ke foundationnya, jadi enak ngeblendnya itu langsung masuk kayak squishy bentuknya, empuk banget. Rianlah Husin, Mbak Ade. Hai. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oh iya, sama-sama. Bantu share ya, biar banyak yang lihat. Terus, nah ini konturnya, aku sama juga pakai yang ini, tapi shade-nya yang exact paling coklat, paling gelap. Nah ini untuk shadingnya ya. Jadi shadingnya itu nggak terlalu tebel, juga foundationnya nggak terlalu tebel, tipis. Nah, shadingnya pun itu nggak yang kelihatan terlalu shading banget, terlalu garis. Nah, kalau makeup natural itu susah-susah gampang. Jadi yang paling susah adalah makeup natural, bener-bener natural. Bukan berarti nggak pakai foundation ya. Kalau makeupnya gampang pecah itu kenapa ya kak? Mungkin primernya, makanya butuh primer. Berarti kulitnya mungkin kering ya, terlalu kering mungkin ya kak. Jadi mungkin dikasih primer dulu atau kasih lebih banyak primer kayak gitu.
Jadi kulitnya itu benar-benar dilembapin dulu kak. Terus sebelum sebelum dikasih bedak itu harus kita rapihin dulu nih kayak kakak ini, kayak kakak adek ini. Jadi sebelum kasih bedak itu harus diteliti lagi masih ada yang crack atau bekas kayak gitu. Bisa pakai insta filler tadi kak, bisa untuk mengencangkan dengan seketika. Nah itu juga bisa, itu primer untuk yang anti cracknya. Nah ini ya yang dimaksud, yang aku maksud tadi. Jadi benar-benar harus dikoreksi dulu sampai nggak ada crack, nggak membekas kayak gitu. Seperti ini. Hai, lama nggak ketemu ya. Nah ini untuk ngeset powdernya bedak tabur. Nah ini pakai translucent powder ya atau kasmir. Nah ini pakai kasmir serinya Michelle Kwan, ini by Michelle Kwan ya. Nah ini taruhnya di bawah mata. Ini pressed powder, jadi benar-benar nggak ada warnanya, warnanya cuma putih aja gitu. Cantik ya. Jadi ini bisa ngeset foundationnya teman-teman. Terima kasih boom light-nya buat teman-teman. Nih pakai yang seri kasmir. Langsung ngunci ya. Langsung ya, ngunci. Karena ini teksturnya itu licin banget tuh, licin banget, nggak yang kasar. Kayak ya namanya memang finishing gitu, jadi dia benar-benar kayak press powder, ngunci langsung. Tuh cantik.
ini kita sapu-sapu, kita rapihin. Ini kita kasih bedak padat yang warna gelap ya teman-teman untuk shadingnya. Sekalian shading. Nah, jadi shadingnya ini bukan pakai contour dalamnya tadi, cuma pakai foundation karena hasilnya mau yang flawless. Jadi pakainya bedak padat yang gelap. Nah, teman-teman kalau punya bedak padat yang gelap, nah ini satu palet gini. Ini satu palet isinya ada 3. Jadi sebenarnya ini juga bisa buat blush on. Halo kakak Nupi. Hai Nupi, tunggu kirimanku. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini tuh looknya ya teman-teman. Makeup natural nih. Cuma pakai press powder aja, belum pakai bedak tabur. Jadi benar-benar press powdernya itu udah bagus banget, udah ngeset. Nah ini cuma tinggal tambahin bedak padat buat tap-tapnya, tipis-tipis buat ngunci. Halo kakak Lono. Ini kakak Lono sudah ada di Malang tah? Kakak Vita, hey, Frita. Hai Frita. Hai Happy, adikku sayang. Nupi, tunggu kirimanku. Kok banyak yang lihat tapi dari tadi cuma 3. Yang keluar masuk. Ujung itu boleh yang paling putih ya. Nah, ujungnya aja itu dikasih warna putih ya, teman-teman. Ujungnya aja, ujung-ujungnya aja. Pokoknya yang kepingin dimunculin kasih yang ditonjolin, kasih warna bedak yang putih. Mbak Ayu, mana Mbak Ayu? Suaranya bukan Mbak Ayu. Hei, Mbak Ayu siapa sih? Yang mana Mbak Ayu, Mas Lono? Kamu salah orang, Lono. Tuh, jadi udah seperti ini ya. Terus, foundation mana? Oh, aku pakai concealer.
kita mulai untuk mata ya. Maunya alis dulu apa mata dulu ya? Terserah, enaknya mana ini? Eyeshadow primer. Oh. Mau mata dulu. Mau dong dicoret. Oh iya, ayo nanti sini tak coret kamu nanti. Kamu jadi anak sombong sekarang. Telepon nggak diangkat. Mbak Nupi, kamu di telepon nggak diangkat, Mbak Nupi. Kamu bikin Mak Lampir ini marah. Mata dulu dong. Oke kakak, mata dulu ya. Alis dong. Waduh, gimana nih? Ada yang mata, ada yang alis. Ajeng. Oke, ini kakak adik sudah mulai mata. Ternyata ini kakak Riani yang punya hatinya sama ini kayaknya. Sekata. Sekata-kata. Kulit hitam gelap banget. Pakai yang warna eksotik. Kalau foundationnya pakai warna apa kak? Aku malah lebih seneng loh kalau sekarang itu make upin yang kulit hitam gitu. Tapi juga gitu jangan dipaksakan untuk menjadi putih ya. Mengikutin warna ngikutin kulit. Tone warnanya. Saya malah lebih suka yang coklat-coklat. Makanya aku sekarang sudah berhenti memutihkan kulitku. Yang hitam, yang alami itu yang lebih bagus. Nah, kalau rekomennya bisa pakai SD foundation, tergantung kulitnya ya, Kak. Kalau Kakak bisa pakai ini atau nah, di tuh. Ini yang hitam warna eksotik. Sama nanti yang bagian tengah-tengahnya baru dikasih yang warna natural. Untuk shading ya, Kak ya. Kalau eksotik itu benar-benar gelap banget, Kak. Jadi warna-warna kulit kayak gitu. Nah, nanti untuk munculin anu apa semangat, yang ya. Pasti yang agak putih-putih. Iya aja, aku hitam kok enggak di make upin. Oh iya, nanti tak make upin. Kita pakai warna coklat ya. Tadi pakai eyeshadow base dulu, nah ini warna coklat. Warnanya cantik ya. Berbentuk begitu. Jadi kalau pakai eyeshadow base itu eyeshadownya bisa langsung nempel sesuai dengan warna yang ada. Jadi lebih pigmented gitu, terus lebih tahan lama. Tahan lama. Kira-kira kita bikin seperti ini. Kita rapi-rapiin dulu ya. Ada background di belakang. Itu ibu-ibu ngerumpi. Menunggu full make up nanti. Kita hari ini mau full make up. Red carpet tuh menurut aku apa aja yang penting membuat orang seperti bintang gitu kan. Jadi mau bold make up, iya ini tapi temanya ke bold. Cuman bedaknya aku bikin tipis. Soft.
itu kita kasih warna coklat yang muda. Untuk gradasi warnanya, yang bagian dalam kasih warna coklat muda. Jadi setelah coklat tua, setelah pakai coklat tua, ini ditambahin coklat muda ya. Bah matanya kita jadiin satu, disambungkan. Disambungin ya. Pakai gambar-gambar fantasi enggak nih? Enggak lah. Enggak. Kan kita... kamu kemarin enggak lihat angketku sih. Angket, aku kan bikin itu pilihan mau kalau aku live itu maunya makeup beauty atau makeup art, ternyata yang menang makeup beauty. Padahal sudah tak siapin makeup yang makeup artnya. Kamu juga nggak ngisi kan kemarin? Sebelum lebaran kok aku bikin. Alasan lu. Sama kakak, kalau mau pakai yang warna natural, sesuaiin ya kak. Kakak Elda ya? Elida, oke. Warnanya bisa pakai warna eksotik. Eksotik itu nanti bisa mengikuti warna kulitnya. Kalau nanti, takutnya kalau warna natural itu terlalu putih kak. Jadi pakai-pakai warna yang eksotik. Nah tuh. Pakai yang flawless aja, lebih bagus. Jadi aku saranin pakai yang HD foundation tuh enak banget. Dari harga 180 tinggal 165.000. Pesan sekarang diskonnya 20% ya. Ayo buruan. Buruan, buruan, buruan. Mumpung lebaran kan masih banyak sangunya. Ini warna krem ya? Ini muda. Novi. Mbak, Mbak, acaranya di sini, Mbak, bukan di Cupang. Ya apa hostnya mah lihat Cupang ini di sini. Oke, jadi looknya itu seperti ini. Nah, sekarang aku mau kasih yang apa namanya? Girly-girly. Apa? Mana?
Mana isi duku? Oh, ini. Pakai tinggal tambah glitter. Ini tuh udah cantik makeupnya. Cantik nih teman-teman eyeshadow-nya, look. Jadi ini makeup begini ini juga cepet ya, praktis. Simple, ya. Tapi udah cantik hasilnya. Tuh. Ini pakai palet dari Dean ya, teman-teman. Atau Dean. Nah, yang belum punya cus beli. Beli oke, ini. Aku mau beli 5. Buat parcel. Cantik. Tuh, kelihatan ya, bagus banget teman-teman. Nah. Next, mau pakai apa kak? Eyeliner ya. Tapi aku sukanya eyeliner tuh biasanya aku kasih eyeshadow dulu. Jadi aku pakai yang teng dong. Teng, teng. Kakak adik ini pakainya eyeshadow gelap. Nah, karena eyeshadownya dari LT Pro itu pekat banget warnanya, jadi pakai sedikit aja itu langsung keluar warnanya. Teman-teman masih pada libur ya, yang lagi nyantai-nyantai, gabung yuk. Yang galak gampilnya banyak, langsung belanja yuk. Yang dapat uang lebaran banyak, yuk belanja make up, mumpung lagi ada promo. Mimpi modelnya saking nyamannya jadi terkridut ya. Eyeshadow pakai ini kak, dari Naturally Glam nih kak. Hai, happy. Ini ya eyeshadownya. Jadi pakai ini dulu. Ambon Maluku, halo Ambon Maluku, salam kenal. Apa? Eyelinerku yang spidol mana? Aduh. Dan di
Jadi sambil menunggu. Kita rapi-rapiin ya. Oke, selanjutnya Elena. Sebenarnya saya suka yang spidol ya, tapi karena yang spidol ini tadi gak mungkin ada. Jatuh di jalan. Ada yang bagus buat make up pengantin yang jenis kulit kering sama perminya apa ya? Apa? Bedak yang bagus buat make up pengantin yang jenis kulit kering sama berminyak apa ya? Ini untuk semuanya. Punya LT Pro ini bisa cover semuanya. Yang penting kalau kayak gitu primernya. Tuh, bedak tabur atau padatnya bisa cover kak semuanya. Yang penting kalau kulit kering itu lebih banyak ke moistnya atau primernya dibanyakin, karena kulitnya kering banget. Jadi buat muka si klien itu jadi lebih lembab. Jadi ini eyelinernya aku naikin ya. Caranya. Jadi begini. Nah. Yang di ini hasil makeup matanya buat teman-teman. Tuh. Iya kak, eyeshadow coklatnya. Oh beda kakak, kalau yang eyeshadow putihnya itu tadi yang by Dean kak, Expressive by Dean. Nih, paletnya Dean kak. Aku Maluku Utara Ternate, eyeshadow coklat sama yang putih dengan make up. Oh. Enggak kok. Aku Utara, aku Maluku Utara. Halo kakak, salam kenal dari Malang.
tuh cantik cantik. Lihat makeup matanya, noh lihat noh. Nah, jadi begini. Tuh. Cantik kan? Cantik. Terus. Oh. Jadi di belakang ada backsoundnya babysitter. Beli ya. Terharu ya kamu. Sekarang mau bulu mata dulu apa alis dulu? Alis. Oh, alis. Alis yuk, alis. Alisnya pakai punyanya LT Pro ya. Thank you.
kita mau langsung pakai pomade. Nah, ini tuh namanya dual lasting ya. Jadi tahan lama teman-teman kalau pakai ini, bentuknya krim. Bosnya capek sudah. Alisnya cantik teman-teman, alisnya teman-teman boleh ya tanya, yang mau tanya boleh, yang di rumah sudah selesai.
bulu matanya pakai yang langsung 3D ya. Karena matanya sudah bagus, nggak perlu dijahit-jahit, nggak perlu diobras-obras. Bulu matanya pakai yang 3D ya, langsung jadi kesannya lebih tebel, nggak usah ditumpuk, ini udah bagus. Kalau masangnya melek itu minimal minimal untuk nyocok. Sakit. Nah sekarang sebenarnya aku tidak mau pemanis-pemanis sih, tapi nggak apa-apa sih. Untuk siang ini kasih bisa ah. Ayo kakak, kakak Iza ya, kakak siapa sih? Lizia. Mau dong dicoret. Ayo cus datang ke salonnya kakak adek. Ayo sini. Sekarang tak make upin, yuk.
yang mau kursus like doll atau Barbilu tuh, teman-teman boleh langsung ke kakak Ade ya. Ini sebenarnya itu spesialis Barbilu, teman-teman. Enggak. Sekarang aku mau make up yang natural-natural. Oh, oh. Sudah banyak yang pakai soalnya Barbilu. Jadi aku bosen. Itu karya aku asli loh ya. Karena Barbie Loop itu boomingnya tahun 2016. Aku menangnya tahun 2014. Tuh. Ingat, ingat. Ding. Yang penasaran. Ya, yang penasaran nih makeupnya Barbie Loop tuh kakak adik itu gimana? Yuk langsung gabung ke Instagramnya. Boleh nih. Intip-intip adik you ya. Langsung follow juga gak apa-apa. Intip-intip dulu, mau tanya-tanya les private-nya, boleh. Kelas mana? Nanti. Nah, ini hidungnya seperti ini. Iya, padahal bagus. Ngedek nyuruh datang. Lo iya, ayo katanya mau. Mumpung aku lagi anu juga nih. Sekalian ribetnya. Oh iya. Ini aksesorisnya dari siapa? Leza. Terima kasih ya aksesoris cantiknya. Tuh ini. Langsung kepoin deh Instagramnya. Desainer aksesoris dari Jakarta. Mau bikin apa aja bisa dia. Mau bikin Cleopatra, mau bikin Garuda Pancasila, ya kan? Ini cantiknya. Masih perlu blush on enggak sih ini? Kalau aku sih biasanya jarang. Kalau aku udah begini biasanya apa kayak ini udah. Pasti blush on yang coklat ya. Ini yang coklat. Yang dalam aku coklatin soalnya modelnya ini agak tembem. Tulang pipinya enggak kelihatan aslinya. Enggak pupuk hari ini. Asli sama tuh. Itu blush on-nya coklat ya. Kayaknya Mbak host-nya ini pengen yang agak segar-segar. Iya. Jadi dikasih yang apa ini warna apa? Peach ya. Peach. Cantik tuh warnanya.
Oke. Kemudian highlighter ya. Nih tetep ya, highlighternya masih seri Michelle Kwan. Pakai yang nomor 02. Highlighter aku suka pakai kuas termahal ya. Karya Tuhan. Karya Tuhan. Ya, biar nggak terbuang-buang. Sedikit aja highlighternya sudah mantul banget. Udah langsung keluar loh ya. Oh ya, yang kapan hari nanya makain highlighter masuk enggak ya ini? Herio, hey Arif Sinchan, Arif Sinchan fotoin dong. biar. Ya udah tinggal lipstik ini ya. Lipstiknya pakai yang warna merah. Oh jadi berubah pikiran deh. Kayaknya warna nude ini. Warna nude aja deh. Kayaknya sih tadi aku pakai warna merah yang kotos-kotos gitu. Jadi aku katain yang ini dulu ya, yang merah dulu. Apa ya? Arek-arek iki. Salamku dihancurkannya, saudara-saudara. Ya dua-duanya lah bos.
Kita live-nya ini sampai maghrib ya, Mbak? Iya, sampai besok. Halo Kakak Bele. Halo. Oh, mana artisku? Hai. Artis Peta. Aduh, isin aku rek didelok. Pilih itu idolaku. Orangnya baik, cantik, the best sih pokoknya. Siapa ikut itu 19? Coba tuh. Aduh. Bele masih di situ tak kamu? Itu suara babysitter lagi main handphone. Ini lipstiknya seri dari Aqualine ya, nomor 06 sama 01 di mix ya. Hasilnya cantik tuh, seksi cantik kayak aku. Kok menurutnya gak terima? Visitornya kewalahan saudara-saudara. Cantik, sudah jadi teman-teman. Lipstik Ombre 01 dan 06 by LT Pro seri yang Aqualine. Tuh, cantik banget. Ini benar-benar red carpet ya. Jadi kayak look aslinya tapi benar-benar menginginkan banget make up-nya. Tambahin dikit lagi merahnya.
maskara ya. Caranya singitan. Sama jangan lupa ngisi bagian ini bawah. Oh, air ber. Bagian yang kosong dalam, dalam ya, dalam bagian mata dalam, jadi biar nggak kelihatan putih warnanya, jadi tetap kelihatan natural looknya cok, hitam. Oke, ini enak, jadi nggak sakit, sakit di mata, sekali oles langsung keluar. Sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang mau tanya-tanya. Kamu terharu kan ya? Kemana? Selesai akhir ya. Modelnya terharu, saudara-saudara. Oke, sudah selesai teman-teman. Ada yang mau tanya? Masih ada. Oh. Ini mesti ketawa. Mama udah bilang. Oh ini tasnya dilepas tak? Ada anu di sini enggak? Mana itu? Pegang dulu ini ya. Bawa aja wis di jalan. Gak bisa dilepas tadi. Kali ini bisa dilepas tak? Bisa. Nah, itu. Itu. Nah, di sini. Pak ini ketok kecil. Nah, ini juga anu. Beda. Artis kok ada. Oh iya iya iya. Oke, artis. Seru. Kenapa ini? Ke sana. Nah. Udah selesai, teman-teman. Jangan lupa selesai ya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya boleh, boleh sebelum kita tutup lo ya, tutup sampai maghrib ya. Pengalas beda untuk. Oke teman-teman, looknya sudah selesai. Terima kasih banyak yang sudah bergabung mulai dari awal sampai akhir, yang sudah bertanya-tanya, jangan lupa langsung follow Instagramnya Adik You. Terima kasih banyak buat teman-teman sekali lagi. Sampai berjumpa hari Senin dengan tema makeup yang berbeda. Gimana itu cara jadi bikin? Oh, sudah dijawab. Nanti tadi menghilang ya? Iya, sudah dijawab tadi sama Kak.
Oke, terima kasih teman-teman. Kalau nggak ada yang tanya, kita pamit undur. Terima kasih. Dadah. Dadah.